Pak Mirsa, warga duwe macam-macam coro kanggo meriahke HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaya warga Kampung Petodanan, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang Kota, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sing nyulap pemukimane dari kampung sing semarak lan meriah. Sing nuansane abang putih. Ora mung omah-omah warga sing dicet karo motif bendera abang putih, nanging satuane talan kampung uga dicet gambar ati. Lan sajumlah warga lan anak-anak uga dandan koyok tuyul, nanging awake dicet abang putih. Jadi ketua RW sak tempat kanggo nyulap lingkungane dadi kampung sing nuansane abang putih, dilakoke sacara gotong royong lan ngenteki biaya 7 yuto rupiah. Kita sangat senang sekali karena ini adalah untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-74. Pak, ini sudah biasa Pak seperti ini Pak, ramai seperti ini Pak? Ya, apa, warga sangat antusias untuk memperingati hari kemerdekaannya. Untuk pembuatan sendiri sampai berapa lama Pak? Menghias kampung ini Pak? Kurang lebih ya 2 minggu, 15 hari. Ini dari hasil iuran warga atau seperti apa nih Pak? Ini dari iuran warga, kebersamaan warga untuk apa ya meriah kampung kita ini. Kira-kira menghabiskan dana berapa Pak? Kurang lebih dananya itu 6 jutaan. Mengapa Pak memilih tema kampung ini merah putih Pak? Ya karena sesuai dengan hari kemerdekaan kita ini. Karena apa untuk anungan kemerdekaan ini. Ari Himawan, Kutane Dewe, Batang.